Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video aku yang kali ini aku bakalan bikin haul squishy, dan aku belinya itu di Moromoro Kids ya. Aku beli di Shopee yang harganya itu cuma 150.000 dan dapat 10 squishy. Dan semuanya itu ada original packagingnya dan ada beberapa squishy dengan merek yang terkenal ya guys. Oh ya, di sini menurut aku harganya itu udah murah banget. Dan kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa untuk di like dan subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja yang pertama. Di sini aku dapat squishy ini guys. Ini tuh ada tulisannya, yaitu ada Gelan the Ginger kayak gini. Ya guys, dan ada tulisannya juga, yaitu ada Squishy Shop IND nih. Instagramnya ya maksudnya kayak gini nih. Oke, ini tadi sempat aku isolasi karena isolatif ya kuatku. Dan ini dia squishy-nya, ada defect-nya yaitu crack dan penyok gitu kan. Ini kayak penyok kan, kok begini ya, harusnya kayak gini ya, maaf ya guys. Oke, ini dia guys, ini kayak gini dan crack-nya itu kayak gini nih. Ini ada logonya squishy shop. Oke, kayak gini ya kurang lebihnya. Dan langsung kita squishy ya. Ini lumayan bagus sih squishy-nya dengan harga segini. Berarti kan satunya 15.000 dengan original packagingnya ya kayak gini. Jadi yang kedua aku dapat ini tuh baby bee, kayak lebah gitu ya atau tawon gitu kan biasanya. Dan gak sih, beda sih ya. Ini dari Squishy Shop IND. Ini packagingnya ya guys, ini masih bagus banget sih, kayak masih baru gitu. Tapi ini sayang banget guys, squishy-nya itu kayak penyok gitu ininya, dan crack. Dan ini ada itunya, ada logonya, tapi nggak terlalu kelihatan ya. Ih, nggak kelihatan. Pokoknya ini nih, ini nih. Tulisannya itu Squishy Shop, kayak yang logo ini loh, Squishy Shop. Ini ngeblur mulu. Ini kayak gini ya. Ini kayak ketupat gitu enggak sih? Dan kayak ada itunya ya. Baby lebah. Bayi lebah. Guys, penyok dan crack. Ini yang ketiga. Ini tuh enggak tahu sih apa ya, guys. Karena di sini tulisannya itu kayak semacam Cina atau Jepang sih ya. Kayaknya Cina ya, soalnya ini kan made in China ya. Dan ini tuh dari iBloom kayak gini guys. Dan ini dia squishy-nya. Ini ada kayak tulisan apa ini aku nggak tahu. Dan ini tuh udah kayak apa ya, nempel gitu di tangan nih, kayak ininya nih, kelihatan nggak? Ya, pokoknya nempel gitu di tangan. Pokoknya nempel gitu di tangan. Dan ini crack sih ya. Mungkin gak terlalu kelihatan karena cracknya ini belan kecil ya. Ya, blur terus gimana dong. Ya gitu deh, pokoknya crack kecil-kecil gitu. Dan ada tulisan apa ini, gak tahu ya. Oke, langsung aku squeeze aja ya. Ini squishy-nya, crack-nya tuh kan kelihatan kan. Ini squishy-nya kayak keras gitu, tapi bagus, lembut gitu, terus soft banget. Oke, ini yang keempat. Ini nggak tahu sih buah apa atau apa nih, tapi ada tulisannya Promegranate. Dan ada di sini ya tulisan Kibru. Mungkin ini dari Kibru ya squishy-nya.
Nah, diskusi apa di packagingnya kan ada tulisan biru nih. Nah, diskusinya tuh nggak ada tulisan apa-apa ya. Krak nih. Nih, kayak mau itu kan. Kelihatan kan? Jadi kalau misal mainin harus hati-hati, takut ini tuh apa ya, patah gitu kan nih atasnya. Bagus sih menurut aku, benar-benar bagus. Sebelumnya mohon maaf banget kalau banyak suara ayam ya guys. Nah, kalau yang tadi itu baunya kayak sedikit aneh, tapi yang ini nanti pas aku unboxing ya, baunya wangi gitu, tapi sekarang tuh kayak agak luntur gitu baunya, nggak tahu sih kenapa. Ini yang kelima dan ini kecil ya squishy-nya. Ini ada tulisan Princess dan Toyo Box Shop. Nih. Toyo. Kayak tulisan Toyo ya, tapi ini S guys. Toys Box Shop. Instagramnya dan ini Line, ini YouTube-nya, channel Green. Gak nyangka banget squishy ini tuh baunya benar-benar nyengat banget. Tapi nggak tahu bawa apa, crack terus kayak penyok gitu. Nih guys, crack nih pas aku buka tuh gini, nempel dong yang di rambutnya, dan ini tuh penyok terus ada tulisannya Squishy Shop I apa X Squishy Shop IND. Ini dia squishy-nya. Maaf banget kalau misal video ini jelek ya. Ini yang keenam, Captain Series, dan ada tulisannya Apple Blossom IND ya, itulah pokoknya. Wow, use on Apple Blossom IND, dan kayak gini ya guys. Ini packagingnya masih kayak baru gitu, isinya udah penyok tapi sayangnya. Dan juga banyak yang crack. Ya maklum sih, kan udah dikasih tahu juga kalau misalkan squishy-nya crack dan penyok gitu. Terus kotor gitu kan. Ini aku tunjukin ke kalian, dan ini kayak mau patah, harus hati-hati ya. Nih tuh kan. Tapi guys, ini tuh bagus banget sih, squishy-nya tuh soft banget dan lumayan slow sih. Dan ada tulisannya juga tapi nggak kelihatan mungkin ya. Dah, gak kelihatan ya. Pokoknya tulisannya itu appleblossom.ind dan squishy shop _ IND. Guys. Oke, langsung aja kita lanjut ke squishy yang ketujuh ya. Ini yang ketujuh, ini packagingnya tuh benar-benar udah kayak itu banget nih, kayak gini ya, nggak rapi gitu. Tapi ini squishy-nya bagus guys. Ini tulisan, nggak tahu sih ini bacanya apa, pokoknya nggak tahu bacanya apa, dan squishy shop _ND. Happy Summer Sale. Ini aku cek di apa namanya, di Google. Kayak gini ternyata benar, ini namanya gini, Happy Summer Sale. Ini ya guys, kan bisa baca sendiri kalau misal mau baca. Made in China. Donut it, gak boleh dimakan ya. Ini squishy-nya crack. Nih kan. Baunya kayak nggak tahu bau apa sih, tapi biasa gitu baunya, kayak udah biasa gitu di squishy gitu, kayak yang squishy pada umumnya gitu.
Nah, ini diskusinya nggak ada tulisan apa-apa, cuma kayak gini dan ini crack. Nggak apa-apa sih, masih untung kan bisa main diskusi dengan harga segini yang lumayan gede gitu kan. Oke, lanjut ke diskusi yang ke-8 dari iBloom. Terus ada diskusi shop IND lagi dong. Terus ada tulisan koala. Ini emang koala. Ini spesinya nggak lengket guys, dan kayak sedikit penyek-penyek ya, dan crack juga, crack dan crack, tapi oke aja. Oke, ke squishy yang ke-9. Ya, ini dia guys. Ada ini kebalik aku yang ada ini. Ada Angel Bunny dan ini tuh squishy goods ada tulisannya. Di apa di desain di Jepang ini artinya, dan made in China, terus ada tulisan iBloom. Ada tulisan Mos ini kalau nggak salah ya. Terus ini nih kayak gini intinya. Terus squishy-nya ini bagus sih guys, kayak penyoknya itu cuma dikit dan krek-kreknya juga cuma kecil-kecil dan warnanya benar-benar bagus. Squishy yang ke-10 itu tadi iBloom ya. Terus ini juga iBloom lagi, ada tulisannya kayak tadi. Terus ini ada tambahan lagi. Oh, ini nama squishy-nya mungkin iBloom. Tadi ada itunya ya guys, yang Angel Bunny ada logo apa tulisan iBloom-nya itu di squishy-nya. Ini guys yang paling slow dan benar-benar yang soft banget, tapi sayangnya nih kalian bisa lihat crack dong tuh. Ini ternyata ada tulisannya dong, iBloom. Dari tadi aku cari tulisan ini nggak nemu-nemu, ternyata ada tulisannya di sini. Ya ampun. Ini guys, kalian bisa lihat sendiri hasilnya, hasilnya squishy-nya benar-benar bagus banget. Ini dia guys. Oke, jadi itu aja haul aku kali ini. Jangan lupa bagi kalian yang suka di like ya. Mohon maaf banget kalau menurut kalian ini tuh jelek atau gimana apa videonya. Jadi mohon dimaklumin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.